Sunrise. Kebetulan dapetnya hari Minggu lagi nih, jalanannya rutenya agak macet. Padahal kita bisa hari biasa ya. Iya. Mungkin next time kita bakalan jalan lagi di hari biasa biar nggak macet kayak gini. Nanti kan terus, terus. Ada. Lewatin ya Sentul, terus Ayon Sentul. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Edensor Hills. Dan sekarang kita menuju ke office-nya untuk konfirmasi kamar dan juga check-in. Oh iya, kami booking villa ini melalui Traveloka ya. Jadi di sini kita menunjukkan ID card dan juga bukti pembelian. Lalu resepsionisnya akan ngasih kita kunci kamar dan nganterin kita ke kamar yang udah kita pesen deh. Area ini adalah tempat parkir sekaligus tempat masuk kita untuk masuk ke villa. Oke, sekarang kita lihat villa dalamnya ya. Oke, saatnya kita room tour. Nah, ini adalah kamar kita dengan nomor bungalow 6. Dekorasi kamarnya bernuansa British Country dengan interior yang berkonsep pedesaan cantik di kota Inggris. Terlihat dengan adanya perapian di tiap kamar. Di samping tempat tidur, terdapat nakas dan juga lemari dengan desain unik yang di dalamnya terdapat Al-Quran dan sejadah loh. Alhamdulillah ya, memudahkan umat muslim untuk beribadah. Masya Allah. Selain itu, disediakan fasilitas berupa TV kabel dan juga ada kulkas kecil, beserta teh, kopi, gula, dan juga teko listrik kalau kita mau buat minuman hangat. Oke, sekarang kita lanjut yuk untuk nge-review yang lain. Dan ini adalah meja riasnya, sudah disediakan shampoo, sabun, dan juga sikat gigi beserta odolnya ya.
Ada juga hair dryer yang berfungsi dengan baik. Dan ini adalah kamar mandinya. Terdapat shower dengan bathtub di bawahnya. Dan juga disediakan wastafel. Untuk kamar mandi basahnya ada di dalam kaca frameless yang dilengkapi dengan shower dengan lantai batu koral. Di sisi paling pojok terdapat kloset. Dan sore ini aku mau berendam air hangat di bathtub dengan view Curug Bidadari. Kelihatan kan ya, ada air terjun meskipun kecil banget di sana. Baiklah, waktunya aku me time dulu ya. Sampai jumpa besok. Kita akan keliling villa ini lagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Kita lagi di Edensor Hills dan ini pagi banget, jam 7 ya? Jam 6:30. Pemandangannya so cute banget. Backlight ya, jadi emang posisinya emang melawan matahari. Nih dari sini kolam renang kelihatan.
selanjutnya. Dah.